hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ini diambil dari kata-kata hikmah. Man kana yaumuhu khairum min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Fahuwa rabih. Itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi. Siapa yang hari kemarin sama dengan hari ini? Fahuwa khasir. Dia orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarrum min amsihi. Siapa yang hari ini lebih buruk, lebih jelek dari hari kemarin? Fahuwa mal'un. Dia adalah orang-orang yang terlaknat. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini kita bersimpuh sujud. Hari ini kita berada di tempat yang paling baik, masjid, mendengarkan kalimat yang paling baik, kalamullah, sabda Rasulullah, bersama orang yang paling baik, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa standar mulia? Apa standar kebaikan? Kalaulah hari ini lebih baik, yang dijadikan standar adalah bangunan fisik, tentu Fir'aun lebih baik. Karena dialah yang berhasil membangun bangunan, dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan sampai hari ini, berdecak kagum para arsitektur internasional. Bagaimana cara membangun piramid yang tak pernah hancur, walaupun apa yang terjadi di atas muka bumi Allah. Kalaulah standar kebaikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, yang dilihat adalah karena banyak. Kalau banyak berarti baik, maka batallah ayat Al-Quran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang, mereka hanya menyesatkanmu dari jalan Allah. Fisik bangunan belum tentu standar kebaikan. Banyak orang belum tentu menjadi standar kebaikan. Maka baik adalah ketika ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sendiri, dalam sepi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum masuk Islam Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, belum ada Sayyidatuna Aisyah Khadijah, tapi ada rasa takut di dalam hati kepada Allah. Maka itulah yang menjadi standar orang baik atau tidak baik. Khairukum, siapa yang paling baik di antara kamu? Atsqakum, orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqnal insan, kami ciptakan manusia. Min nutfatin, dari sperma. Amsyajin, yang kami campur dengan sel telur, sel ovum. Thumma nabtalihi, kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Dia sebelumnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi ketika sudah ada ruh dalam jasadnya, muncullah hawa nafsu dan keinginan. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu biologis, nafsu kekuasaan, nafsu politik, membuat dia jatuh ke tempat yang paling rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi ketika dia ada rasa takut dalam hati, maka dia diangkat Allah setinggi-tingginya. Allah berikan dia. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan mereka balasan 2 surga. Di dunia sudah berada di dalam surga. Idza marartum bi riyatil jannah. Kalau kamu melewati taman-taman surga, farta'u, maka makan minumlah kalian di taman surga itu. Ya Rasulullah, bukankah surga itu di akhirat? Mana ada surga di dunia? Ada. Majlis zikir, majlis-majlis zikir, ketika mendengar kalimat Allah disebut, ketika mendengar ayat-ayat Allah berkumandang, ada rasa takutmu kepada Allah, bersyukurlah, berarti kau lebih baik daripada hari kemarin.